sidik jari memiliki sifat permanen alias seumur hidup pada setiap orang, sehingga sidik jari nggak akan berubah walaupun bertambah usia. Jika kita perhatikan bagian telapak jari tangan ataupun kaki, maka akan terlihat garis-garis. Garis-garis tersebut memiliki pola tertentu yang berbeda antar manusia. Karena memiliki pola berbeda, sidik jari digunakan sebagai identitas setiap orang. Selain bentuk yang nggak sama, ada beberapa fakta menarik tentang sidik jari. Yuk kita cari tahu! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Sudah ada sejak dalam kandungan. Sidik jari merupakan bagian yang muncul selama proses pertumbuhan setelah lahir. Saat manusia lahir, sidik jari sudah terbentuk dan ada di jari-jari. Sidik jari terbentuk selama ada dalam kandungan dengan beberapa faktor yang memengaruhi, seperti nutrisi, tekanan darah, posisi janin dalam rahim, hingga kecepatan pertumbuhan jari dalam kandungan. Sidik jari berbeda-beda. Pertumbuhan sidik jari salah satunya dipengaruhi gizi selama dalam kandungan. Bentuk sidik jari juga dipengaruhi dengan pergerakan janin selama dalam kandungan. Menurut penelitian, pergerakan janin akan sangat acak sehingga hampir semua manusia memiliki sidik jari yang berbeda. Bahkan sidik jari kanan dan kiri seseorang bisa berbeda. Membantu saat menggenggam. Selain digunakan sebagai identitas, sidik jari juga memiliki fungsi biologis, yakni menambah kekuatan tangan saat menggenggam. Dengan adanya sidik jari, benda yang kita pegang nggak akan mudah terjatuh. Hal itu terjadi karena permukaan jari menjadi kasar dan memungkinkan adanya penahanan ketika kita memegang sesuatu. Nggak bisa menempel di kain. Sidik jari bisa menjadi identitas, karena bekas sidik jari bisa menempel di permukaan benda yang kita sentuh. Kita bisa mencobanya dengan menempelkan jari pada cermin dan akan ada sedikit garis yang menempel pada permukaan kaca. Tapi ada satu benda yang nggak akan menunjukkan sidik jari kita, yakni kain. Hal ini karena sidik jari yang menempel akan mengeluarkan minyak alami. Minyak tersebutlah yang meninggalkan bekas pada permukaan benda. Sedangkan kain memiliki sifat menyerap benda cair, sehingga minyak yang seharusnya menunjukkan sidik jari terserap oleh kain. Sidik jari nggak bisa berubah. Sidik jari memiliki sifat permanen alias seumur hidup pada setiap orang, sehingga sidik jari nggak akan berubah walaupun bertambah usia. Pola pada sidik jari nggak akan berubah sejak dari bayi, karena itulah sidik jari bisa dijadikan identitas seseorang. Nah itulah beberapa fakta menarik tentang sidik jari berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!